Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming Koko Gaming. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jadi kali ini kita akan bermain game bentar teman-teman. Down in Bermuda, teman-teman. Sorry, saya lupa. Down in Bermuda ya, untuk part yang kedua, teman-teman. Nah, bentar. Nah, kalian pasti penasaran kan permainannya seperti apa? Yuk, tonton videonya sampai selesai ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum lanjut ke gamenya, saya mau ucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang sudah bantu like, bantu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya juga ucapkan terima kasih ya, teman-teman. Gitu. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Ya, terus juga kalian yang baru lihat channel ini, yuk tolong bantu subscribe ya. Subscribe channel YouTube ini, teman-teman. Ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, teman-teman, supaya teman-teman selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah teman-teman sudah dikasih like, sudah di-subscribe dan sudah nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut ke gamenya. Let's play teman-teman. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, kita sudah melewati Turtle Island, teman-teman. Ya, di mana di sini kita masih ada yang nol nih, teman-teman. Kayak gembok sama kunci, teman-teman. Tapi itu nggak apa-apa, nanti kita bisa sambil jalan ya, teman-teman ya. Turtle Island, terus ada Secret Base Island. Base Island juga nih kita masih kurang beberapa nih, teman-teman. Gitu. Oke, untuk yang dua pulau ini kita udah lewatin. Nah, berikutnya untuk pulau yang ketiga namanya Forest Island, teman-teman. Oke, yuk, tanpa panjang lebar kita langsung main. Oke, siap. Oke, yuk, let's play. Oke. What's going on here? Oke, bentar ya teman-teman ya. What's going on here? Sebentar teman-teman. Oke. Help, help katanya. Itu nggak tahu tuh. Itu nggak tahu itu apaan tuh teman-teman. Oke, nggak apa ya, kita lanjut dulu. Kegantung gitu teman-teman. Saya kira kepompong, tatonya bukan. Oke, bentar teman-teman. Saya udah mulai lupa nih ininya. Oke, sip. Oh ya, oke. Seperti biasa di sini. Jadi ini tuh kayak game ini teman-teman, kayak game indie. Terus game puzzle ya teman-teman. Terus cari-cari apa? Cari item gitu teman-teman. Yang pasti lebih utamanya cari ini ya, cari apa? Cari bintang teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah main game ini, boleh ya teman-teman kasih komennya di bawah. Menurut kalian gimana gamenya? Oh hello there, you startled me. Ah, apa nih? Ini apa nih? Kok ada ini? Ada bebek nih. Oke, bentar teman-teman. Ini gimana nih? Oh ya, ini di sini. There bound to be some more orbs around here. Oke, oh orbs teman-teman. Ya, ini ada lagi nih. Ada berapa banyak? 1, 2, 3. Astaga, banyak juga teman-teman. Ada 3 dong di sini dong. Wow. Kenapa pada kesangkut gitu ya? Kira nggak apa ya teman-teman, nanti deh. Kita akan bantu ya. Tapi kita sebelum ini kita coba cari dulu nih. Oke.
oh ini ada nih yang gak ini nih, gak ke terperangkap teman-teman. I'm glad you're here. The power's gone out on Forest Island. Oke, kenapa nih bang? Do you think you could help me turn it back on? I think this level does something. Oke. Tolong harap maklum ya teman-teman ya, soalnya kalau pakai ini kan game kan sebenarnya game touchscreen teman-teman. Cuman kalau kita nggak touchscreen repot juga gitu loh. Oke. Sip. Nice. Oke, ini apa nih? Oke. Kita pencet. Oke. Oh, oke, sini sebelah sini. Enggak kelihatan ya teman-teman tadi ya. Oke. Tahan ini apa nih? Sip. Terus. Oke. Kok? Oh, mesti cepet-cepet nih teman-teman. Waduh. Itu mesti buru-buru ya teman-teman, mesti cepet-cepet. Oke, terus. Oh iya, oke di sini nih. Di sini repotnya tuh berhubung kita mainnya di saya lagi record, jadi saya kan nggak bisa main touchscreennya nih teman-teman. Jadi kadang-kadang pas bagian yang di sini nih, kita mesti buru-buru nih teman-teman buat ngaktifin ininya tadi yang ada 4 tombol itu teman-teman. Di sini juga nih harus tekan terus nih. Oke. Keeps going, there's another here. Wow, oke. Oke, what is this? Apa ini? Dari kita ketengahin dulu teman-teman biar gampang. Makan akan repot kan? Repot ya teman-teman ya. Mestinya bisa bisa kita touchscreen, tapi berhubung saya lagi record jadi nggak bisa teman-teman. Nggak bisa di touchscreen sama sekali. Oke, terus apa nih? Ada nih, ada bintang. Ambil dulu, yes. Oke, terus. Oke, bentar teman-teman. Terus apa teman-teman? Udah. Bentar ya teman-teman ya, kita coba dulu. Oke, hijau. Oke, hijau. Putih. Biru. Nggak ada biru ya di sini. Nggak ada biru. Nah, ini ada nih hitam. Hijau sama yellow. Bentar teman-teman. Oke, sama yellow. Sip, udah.
kok nggak terjadi apa-apa. Kita lihat temen ya. Bentar, oke ini paling atas. Oh, mesti berurutan nih kayaknya nih. Ini mestinya warna. Kita lihat temen ya. Oke, mesti warna ini. Terus ini warna putih. Ini warna yellow. Dan ini warna black, teman-teman, terakhir. Oke, bener kan? Waduh, apalagi nih? Oh, oke. Kita tinggal ngikutin yang di sini ya, teman-teman ya, clue-nya ya. Yang segitiga udah ke depan sendiri, terus ini berarti teman-teman. Iya, susah kan? Sip. Nothing happen. Coba bentar, ini coba kita turunin, terus yang ini juga kita turunin. Nggak terjadi sesuatu, teman-teman. Sip. Terus. Oh, lucu teman-teman, nyala tuh lampunya tuh. Amazing, the power is back on. Yeah. I hear looking for up. Here. Please take this for your help. Thank you. Wow. This orb is so nice ya teman-teman ya. Baik banget dia. Tapi wajar sih. Because we help him, then we get this orb, teman-teman. Oke. Okay? Nah, di sini ada sesuatu. Nah, don't get it. Nah, teman-teman ini lucu. Do we get anything? Nops. Oh, okay. Wait a minute. Okay, mungkin clue nih teman-teman. Okay, bentar ya. Okay. Okay, ini kayak semacam clue nih teman-teman. Bentar ya, coba kita mainin dulu. Ini. Oke, bukan. Sip. Oke, bukan. Bentar ya teman-teman ya, kita coba dulu sini. Mungkin oh bukan. Oke, berarti yang di sini teman-teman. Sini. And then here. Oh my god, bukan ya teman-teman ya. Bentar. Oke, bentar lagi kita berhasil temuin in here. And here for the last. Coba kita lihat dapat sesuatu nggak kita. Wow, langsung dapat teman lain. Dapat 3 teman-teman starnya ya. Wow. Ini kadang-kadang harus diperhatiin nih teman-teman kayak gini-gini. Ternyata bisa dapat sesuatu ya. Jadi jangan cuma dipikir ini cuma buat gimmick teman-teman, cuma buat hiasan dong. Ternyata bisa kita dapetin sesuatu ya dari situ ya. Oke. Ini bentar. Saya ulang ya teman-teman. Tadi kan mulai dari sini nih. Terus yang kedua sini, yang ketiga sini, yang keempat kalau nggak salah ini. Keempat, terus kelima dan yang terakhir ini teman-teman keenam ya. Oke. Kita lanjut. Ada nih sesuatu. Yes, dapat. Oke, got you. Yes, get one. So please, if you see this like door, you need to open it. Okay? Tolong ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lihat yang pintu kayak gini, dibuka aja teman-teman. Siapa tahu tadi dapat kan ternyata bintang. And here too, maybe we will open it. And nah, it's empty.
It's fine ya. Gak apa-apa ya temen-temen ya. Yes, get one. To know how many star we get it, we need to go. Wait a minute, okay? Wait a minute. We need to go. We need to go here. How many eyes? How many star that we get it? We just need to press this and then see. If you see the white dot, it mean we have collected, okay? But it's still many. It's a half in this area, half star ya, that we need to collect it. Jadi itu untuk tahu bintangnya ada di mana nih, kita tinggal tekan sini teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman kalau lihat ada titik-titik putihnya itu yang sudah kita berhasil kumpulin teman-teman. Nah, itu sedangkan itu masih ada setengahnya lagi teman-teman. Berarti masih ada 50%-nya lagi kita harus temuin ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai lagi. Oke, dapat. Don't get it. Oke. Okay. Yes. In this behind the tree. Jadi ada di balik ini ya, pohon box ini teman-teman. Pohon apa? Pohon persegi panjang kali ya kita teman kita bilang ya. Oke, okay, coba ini apa nih? Where did I leave this dead key? Oke, dia bilang di mana saya meletakkan kunci itu. Maksudnya kayak dia lupa taruh di mana, teman-teman ya. Oke, mungkin di sini teman-teman belum dapat ya. Kira nggak apa-apa. Kita lewatin dulu. Dan ini kayaknya peta nih. Yes, kita dapat peta teman-teman. Lumayan nih mempermudah kita dalam pencarian bintangnya itu teman-teman. Oke, coba kita lihat ada di mana aja. Tapi seperti biasa kita jangan lihat dulu deh teman-teman. Kurang seru. Kurang ada tantangan teman-teman. Oke, sombong banget nih ya. Nggak apa-apa, kita cari lagi. Soalnya kalau udah lihat peta tuh challenge-nya jadi berkurang teman-teman. Ya, dapat lagi. Oke, mana lagi nih teman-teman? Mana lagi selain di pip-pip di sensor ya teman-teman ya. Saya nggak mau ada endorse di sini. Oke, yuk, di sini apa nih? Fotonya nih. Jadi ini nih di setiap pulau tuh kita ngumpulin foto, harus ngumpulin foto-foto itu teman-teman. Kayaknya foto-foto itu tuh adalah kenang-kenangan dari old man ini teman-teman, dari orang tua ini. Soalnya dia di sini nih tersesat 30 odd apa ya? Pokoknya 30 tahun lebih dia tersesat di sini teman-teman. Gila, lama banget ya. 30 tahun tuh lama loh teman-teman. Saya bisa mati bosan kayaknya kalau kayak gitu, tersesat kayak gitu. Dan yang saya bingung, dia nggak berusaha mencari loh teman-teman, jalan pulang. Bukan nggak berusaha mencari sih, mungkin kayaknya dia belum dapet caranya buat kembali ya teman-teman ya. Soalnya ini kayaknya ini bener-bener kayak pulau. Wih, judulnya aja Down in Bermuda teman-teman. Kalau teman-teman tahu Down in Bermuda itu tuh ini teman-teman, mungkin yang kalau teman-teman pernah tahu tentang segitiga Bermuda teman-teman, nah itu mungkin tuh Down in Bermuda, mungkin maksudnya dia tersesat di segitiga Bermuda teman-teman. Itu baru perkiraan saya ya. Itu ntar teman-teman kita geser-geser dulu
Soalnya kadang-kadang dapat sesuatu nih. Jadi geser-geser ini. Oke, yes, dapat. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Oke. Kan ini apa nih? Susah kali nih. Bentar. Ini kemana nih? Ini kemana nih teman-teman? Ini dapat nih langsung, dapat lagi. Yes, coba kita lihat kita dong berhasil ngumpulin berapa teman-teman. We have collect how many in this island? Okay, we will. Before that, we need to find to find this. And we press this triangle. Okay, itu berarti tinggal 25. It's still 20%, 25 until 20% to find the star ya teman-teman ya. Untuk mencari bintang ya teman-teman. Oke, wow. Seperti biasa teman-teman, jangan lihat dulu ya peta ya. Kita coba dulu cari. Soalnya kalau lihat peta langsung tuh udah challenge-nya udah berkurang teman-teman. Boleh sih nanti aja kalau kita udah nggak ketemu ya. Quack attack. Kita teman-teman kita mencari. Bentar, sini nggak ada. Sini juga nggak ada, udah habis. Kenapa ya? Oh ya. Teman-teman mungkin ini ya yes, dapat satu teman-teman berarti benar nih tinggal 20% berarti sekitar ya paling tinggal 5 lagi yang kita temuin. Nah tapi biasa kalau yang dikit-dikit itu tuh biasa kalau tinggal beberapa itu yang susah tuh teman-teman karena kita mesti teliti banget ngeliatnya gitu loh. Rabbit, oh iya yeah, itu rabbit tentang bukan another hole ya, bukan lubang ya. Oke, okay. And it's still two maybe masuk sini kali teman-teman. Coba bentar, bentar teman-teman, coba kita cari dulu. Ah, ya, di sini masuk ke sini. Kok enggak? Bentar teman-teman. Oke, masuk lagi. Terakhir ini bentar teman-teman. Coba kita lihat dulu ada di mana nih. Oke, udah. Itu 2 3 4. Oh, terakhir di sini sih kayaknya sih di kayu tuh kayak teman-teman. Masuk juga tuh. Lumayan teman-teman dapat 3. Wow, lucky me. I have 3 star.
Okay. Okay, we see again how many we have collect the stars. Okay. Wow. We need find two again. Okay, kita harus menemukan dua lagi, teman-teman. But where is the stars? Tapi di mana ya, teman-teman, bintangnya? Oh ya, BTW teman-teman, BTW, saya di sini saya sambil ngomong pakai bahasa Inggris juga ya, teman-teman ya. Tapi di sini saya bukannya sok bisa bahasa Inggris, tapi di sini saya belajar ya, teman-teman ya. Belajar untuk bisa ngomong bahasa Inggris, teman-teman. Oke. Okay. This is one. Oke. Okay. Okay, once again, but where? Satu lagi teman-teman, tapi di mana itu? Coba kita cari dengan teliti. We need to find it so... Jadi kita harus detail. Kita... We must... Very very detail to see where the star is. Mana ya teman-teman ya? Gimana udah menyerah? Kita peta aja deh teman-teman ya. Boleh deh kita peta. Mana nih bintangnya? Bentar, sep. Ada teman-teman ya. Eh ya ampun, tuh di situ tuh. Deket banget sama ini. It's near in here. Ya di sini ya teman-teman ya. Yes. That's really in here. Oh ya di sini nih kayak teman-teman nih. In here maybe. Oh ya that the last stars. Is the last star ya, oke? Okay. Wow, oke. Okay. Oke. Okay. To need now this combination of these three pillars, we can see in here, oke? Okay. Eh, where is it? Nah, in here. Oke, okay. Jadi untuk tahu tiga pilar ini, clue-nya dari sini teman-teman. Nih yang tiga pilar kecil ini, ya kita tinggal ikutin aja. We just need to follow the little pilar. Oke, okay. And then. Oh, okay. Sip. Mantap, teman-teman, kita udah berhasil menemukan dua nih. Dua apa ini ya? Ya, opera teman-teman buat biar kita bisa pindah ke pulau lain ya, teman-teman ya. Oke, okay, terus apa lagi nih? Nah, sepertinya nih ada ini nih, ada teka-tekinya nih teman-teman di sini nih. Tinggal apa deh, coba kita dulu tekan dulu, udah bisa nggak kita pindah? Coba kita lihat dulu teman-teman. Oh, udah bisa ya teman-teman ya. Kita pindah ke pulau keempat. Apakah udah kebuka? Oh, belum teman-teman. Kok belum ya? Oh iya, soalnya opsinya itu kan ada 5 ya, kalau nggak salah teman-teman. Kita baru berhasil menemukan 2, teman-teman. Opsinya itu yang mana sih? Yang tadi yang buat kita ke pulau berikutnya, teman-teman. Nah, yang ini nih. Ini kita udah ngumpul 2, dan ini masih butuh 3. So, if you want to go to the next island, you need find the 5 ops like this, oke? Okay?
And we still need 3. 1 2 3 and we have collect 2. So we need to find the 3 orbs. Oke. Okay? Oke, kita akan cari di sini ya, teman-teman ya. Okay, we will find in here. And it will be a long journey in Hill Island. Ini akan jadi tugas yang berat nih, teman-teman. Journey yang lama ya. Soalnya enggak gampang nih kayaknya buat nemuin ininya. Nemuin op-op yang lainnya, teman-teman. Enggak apa-apa, kita coba aja ya, teman-teman ya. Jangan menyerah. Don't ever give up ya. Oke, okay, people. Oke, okay, people. Oke, okay, friends. Don't never give up. Oke. Okay. Wow. Huh? Oke. Okay. We just need to touch this guys ya. Untuk melepasnya kita cuma butuh tekan doang, teman-teman, tekan beberapa kali. Ya ampun. Saya kira butuh diapain itu, butuh alat apa gitu, teman-teman. Oke, okay, wow, thank you stranger, you save us. Oke, okay, thank you. Thank you too, ya. Yeah. Welcome to Forest Island. Oke. Okay. Things are usually very peaceful around here. That was until the horrible creature show up. Oke. Okay. Be safe and here's an orb to help on your way. Okay, jadi dia bilang tuh dulu nih tempat ini sangat damai ya, teman-teman, sampai akhirnya ada satu creature. Nah, tapi satu creature itu apa? Kita masih belum tahu ya, teman-teman ya. Enggak tahu nih maksudnya creature-nya di sini atau creature di pulau lain, teman-teman. Oke, okay, ada lagi nih. What is this? What? Apaan tuh what is this? Mana nih karakter kita? Kita lihat, teman-teman, ya. Kita cari dulu nih karakter kita di mana nih. Udah nyelonong ya, udah nggak tahu kemana tuh. Where's the old man? Do you see? I don't see it. Where's the old man is? Ayo guys, di mana nih old man-nya? Apakah kalian lihat? Ampun, nggak ketemu dong, teman-teman. Old man-nya itu di mana ya? Oh my god, mana nih? Mestinya sih kelihatan ya, teman-teman ya. Mestinya nggak gitu susah sih. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, nggak bisa. Do you guys see the old man? Apakah kalian lihat orang tua itu di mana? Soalnya saya nggak lihat nih. I don't see where's the old man is. Do you guys see? I don't know where's the old man. Waduh, saya bingung nih, teman-teman, mana old man-nya nih. Oke. Okay. Kita lihat peta, ada ketahuan nggak nih dia tuh di mana? Nggak ketahuan dong, teman-teman. Gimana ya, teman-teman ya? Apakah ada yang lihat?
did you guys see the old man is? Where is he? Where is he? Yeah, not see. I don't see it. Mana ya? Waduh, mana old man ini teman? Mana ini nggak ada kunci lagi sama sekali. Kita lihat teman ya, coba kita lihat dulu. What does he doing? Ini dia teman-teman nih, nggak tahu dia ngapain nih. Oh seriously, no, you don't, you a bad old man. Bayangin nanti teman dipukul, ya ampun iseng banget, nakal banget nih orang tuanya nih. Aduh, kacau dah. Untung nggak kesengat ya teman-teman. Oke. We need to find the kita harus ini nih teman-teman, harus ketemu ininya apa jalannya nih teman-teman biar jatuh ke sini. We need to find the right path, okay? Guys, to collect the water in here. Ya, jadi kita harus menemukan pet yang benar ya teman-teman, jalur yang benar biar airnya jatuh ke sini teman-teman. Ya, oke. Sip. Oh, no. Belum ya teman-teman ya. Sip. Oke. Sorry. Yes. We did it. Kita berhasil. Oke. Sudah terkumpul 4. Berarti kita tinggal butuh 1. We have fun. Oh, oke. Baru mau ngomong teman-teman, langsung muncul nih creature. Berarti ini nih creature-nya teman-teman. So this the creature that bring no peace in this place. Wow. Okay. Quickly. Okay. Wah, kita harus buru-buru nih teman-teman. Bentar. Okay, ini yang nggak mudah nih teman-teman. Wah, ini nggak bisa nih, nggak bisa digeser ya teman-teman ya. Itu nggak bisa digeser sama sekali. Okay. Teman-teman harus kemana nih kayak gini? Ya ampun, bukan ya? Berarti coba kita cari dulu ininya, petunjuknya kan di sini. Oke, di sini. Bentar teman-teman ya. Oke, di sini. Sip. Oke. Oke, we did it. Kita berhasil, teman-teman.
Yeay, you did it. Yeay, berhasil teman-teman. You got right. Oke. Okay. Horrible. Oh, wow. Yes. Wah, bangga teman-teman kita dibilang hero ya. Soalnya kita berhasil ngalahin creature-nya ini teman-teman. Soalnya ternyata creature ini nih laba-laba yang enggak yang ini yang mengacaukan apa? Mengacaukan pulau ini teman-teman. Jadi makanya tadi apa makhluk itu bilang kalau kita tuh adalah pahlawannya teman-teman ya. Oke. Gimana? Kita siap ke pulau berikutnya? Knock-knock. Bye-bye creature. Eh bye-bye creature lagi. Kita panggilnya apa ya? Creature ini lucu juga nih. Oke. Okay. Bye-bye. Kita ke pulau berikutnya, teman-teman. Let's go. Bentar, kita lihat dulu di Forest Island itu kita kurang apa aja, teman-teman ya. Oke, di sini kita kurang kurang 3 segitiga, 1 gembok sama 1 kunci ya, teman-teman. We still need in this island we still need to find the triangle ya. Three of triangle and one what is this gembok like we say in Indonesia and one key. Oke. Okay. But still we need go to this island. Tapi kita tetap ya harus ke pulau ini ya teman-teman ya. Shipwreck Island. Oke. Okay. Wait a minute. Oke, okay, udah 42 menitan teman-teman. Gimana? Lanjut? Lanjut deh ya teman-teman ya. Kalau enggak selesai juga enggak apa-apa. Kita buat nanti yang part yang berikutnya ya teman-teman ya. Wow. What is this? What is this place? Oh, it's you again. How did you get here? Oh, kita ketemu bebek itu lagi dong teman-teman. Yang tadi yang di Forest Island itu ya. Oke, mana kamu cara exing? Quack, quack, quack. Ya biasa lah ya. Bebek mah nggak mungkin bisa ngomong sama manusia. I may find to learn how to speak duck. Oke. Okay. Okay, in this island we need to find three orbs. Okay, guys. Jadi di pulau ini kita harus berhasil menemukan 3 orbs, teman-teman, untuk berlanjut ke pulau berikutnya, teman-teman. Oke, seperti biasa kita cari dulu clue-nya, teman-teman. Ah, ini dia ada foto. Foto kenang-kenangan kakek ini ya. Oke, yuk kita klik. Oh ya, untuk island yang sebelumnya ini kita dapat yang itu kan foto pasangannya teman-teman. Nah ini kayaknya anaknya nih teman-teman. Tapi kenapa ada ducknya itu ya? Kenapa ada bebeknya teman-teman ya? I have a daughter. Nah, bener kan anaknya. Things are coming back to me. Cepet banget sih subtitle itunya. Oh dia ternyata udah punya anak teman-teman. Tapi udah 30 tahun lebih dong gak ketemu sama anaknya. Buset. Kalau saya mah bisa stres tuh teman-teman. Apalagi dia udah 30 tahun lebih. Oke, dapat. Yes. Di sini juga. Sip. Wah, itu mah udah enggak tahu tuh anaknya udah umur berapa tuh ya, teman-teman ya. Terakhir yang pas di foto itu masih kecil. Ya ampun, lucu banget. Oke. Saya bantu ya. Aduh, saya kasihan nih ngeliat sama old man ini. Udah lama banget dong, guys. Udah 30 tahun lebih itu gak tau anaknya udah punya anak kayak. Atau setidaknya udah married kali ya temen-temennya. Waduh. Yes. Yuk kita bantu ya temen-temen biar dia cepet balik ke dunia yang sebenarnya temen-temen. Soalnya nih kayaknya nih dunia segitiga Bermuda temen-temen. Soalnya kan dia bilang kan dia terdampar tuh di pulau ini. Dan banyak banget lagi pulaunya lemah ini. Ini kita udah nyampe pulau keempat nih teman-teman. Oke, ini kenapa nih nggak bisa ditekan teman-teman? Oke, bisa.
Cuma mungkin ya harus agak ditekan ya temennya. Terus dapat lagi. Oke. Ini apa nih? Kayaknya kita di Pulau Bajak Laut nih, teman-teman. Creature apa nih, teman-teman? Lucu banget. Oh dear, there's an old ship tangled in my seaweed farm. Oh. Iya. There's an old ship. Ya, jadi ada kapal tua yang tangled in tangled apa ya? Mungkin kayak merusak kali ya, merusak ladang seaweed-nya creature ini, teman-teman. Would you be so kind as to help clear it for me? Okay. Jadi dia bilang minta bantuan ke kita, teman-teman, untuk membersihkan kapalnya itu, teman-teman. Jadi biar dia bisa lagi bercocok tanam ya, teman-teman ya. Oke, itu nggak bisa. Ntar, teman-teman ya. Sebelum itu, waduh, kok nggak bisa, teman-teman. Aduh, kacau. Sebelum itu, ada pirate, teman-teman. Coba kita ngobrol-ngobrol dulu. Kira-kira kasih petunjuk apa nih? Oh my hearty, har. I'm Bermuda Bill Bottom Sword, the most famous pirate in Bermuda. Okay, listen here, Baku. I not meet a sword who can best out Bermuda Bill. Think you have what it takes to find my hidden treasure? Okay. Jadi dia minta bantuan kita untuk menemukan ininya, teman, harta karunnya ya. Oke, bentar ya. Wah, di sini lumayan banyak nih, kita harus bantu ini. Harus banyak membantu, teman-teman. Itu buka apa nih tadi? Wah, buka apa tuh, teman-teman? Nggak tahu dan buka apa nih, teman-teman. Ya nggak apa-apa ya. Kita cari lagi. Okay, yes, dapat. Gak bisa lagi nggak? Udah nggak bisa ya, teman-teman. Ya gitulah, teman-teman, susah tuh kalau pakai ini. Okay, Joy-Con. Ini mestinya touchscreen ya. Tapi nggak apa-apalah. Ini demi kita semua ya, biar teman-teman kalau lagi main game ini. Bukan juga sih. Ini biar teman-teman semua terhibur ya dengan permainan ini. Jadi ya enjoy aja, teman-teman. Oke. Sip. Wah, panik pikiran. Kira-kira apa yang ditarik, teman-teman? Kapal ini jadinya nih, lagi kapal yang harus dihancurin nih, teman-teman. Dapat apa? Yes, lumayan. Yes, dapat juga nih. Segitiganya dapat, bintangnya juga dapat, teman-teman. Oke. Udah. Let's go. Yuk, kita ke kemana lagi? Kita cari lagi yang lain, teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Seperti biasa, kita pelan-pelan mencari. Iya, ini kenapa ya, teman-teman? Kok nggak mau ya? Oh, ini mau. Oke. Kita, teman-teman, ini nggak mau nih. Oke. Bentar, teman-teman, kita coba dulu deh. Itu apa, udah terkumpul semua belum bintangnya itu? Nyobanya di mana? Ah ya, di sini nih, teman-teman. Bentar. Sebelumnya nih ada harta karun nih di sini. Yes. Yeah, beginner luck, the other won't be that easy. Yeah, kok dia malah doain nggak bakalan gampang nemuin ya?
Yesterday kita udah berhasil nemuin satu ya, harta karunnya teman-teman di sini nih. Oke, bentar. Apa ini? Berkilauan nih. Ya, dapat lagi. Ntar ya temen-temen ya. Ini kayaknya emang ada bermasalah. Apa nih? Yes, dapat lagi. Sini apa nih? Apa kita bisa cabut? Nggak bisa, temen-temen. Coba dulu yuk, coba lagi. Nggak bisa ya, temen-temen ya. Oke, itu cuma ini dong. Yes, dapat peta. Lumayan. Bisa bantu kita nih, teman-teman. Tapi sayangnya di peta ini kita cuma bisa berhasil nemuin bintang doang ya, teman-teman ya. Kalau kita belum bisa dapat bintang, kita bisa lihat dari sini nih. Dari peta ini. Oke, ketahuan tuh di situ tuh. Di sini, teman-teman. Di bebatuan. Nah, akan dapat kan? Sip. Oke, coba kita cek deh kita bintangnya udah dapat berapa nih teman-teman. Oke, klik. Oke, wow, it's still many ya. Yeah. It's still many star that we need to find it. Oke, masih harus banyak bintang yang harus kita temuin ya teman-teman ya. Bentar. Iya, ini kenapa nih joysticknya nih? Aduh, error teman-teman. Error. Bentar, ini kayak dapat sesuatu nih dari sini. Yes, dapat satu. Semoga dapat satu pasti. Got you, ketemu. Ini bentar belum ya, temen ya. Sabar. Ini udah nggak bisa. Bentar teman-teman. Di sini mungkin. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Di sini gak ada juga. Nope. Bentar nih. Ini kita bisa geser nih. Tekan. Yes. Oke, wait a minute. Aduh, kenapa nih joysticknya nih? Oke, bentar ya teman-teman. Coba ya kita udah dapat berapa nih. Oke. How many? Oke. It's still 1 2 3 4 5 6. We still need to find 6 stars. Kita masih harus berhasil menemukan 6 bintang ya teman-teman ya. But where is it? Di mana teman-teman? Oke, dapat. Yes. Okay, in here. Doesn't in here. Yes. So we still need to find 4 again. But where is it? Mana ya teman-teman ya? Kita masih harus menemukan 4 lagi tuh, 4 bintang teman-teman ya. Apa tuh? Kayak tadi ada sesuatu. Oh iya, bukan ya teman-teman. Ini nih mungkin. Oke, bukan. I wonder what in there. Dapat nih satu. Berarti sisa 3 teman-teman. We still need to find 3. Oke. Kita masih harus menemukan 3 lagi ya teman-teman ya. Oke, sepertinya udah nggak ada. Mungkin kita harus nyari yang di tempat yang lain teman-teman. Nih ada nih. Yes. In here one. And we still need 2. We still need 2 again, oke. Kita masih butuh 2 lagi teman-teman bintangnya. Tapi nggak apa-apalah, kita geser ini aja teman-teman. Bentar ya. Oke. Wait a minute. In here. Boom.
aja kena kamu. Oke. Still ace. Oke. And this. And the last in here. Oh no, there a giant kraken. Okay. Wow. S. Tapi gimana? Macam sih? Oh ya. Boom. Yes. Well, we can. Fit this record. Okay, wait a minute. Yes. Okay, dapat satu. Yes. Teman. Teman-teman, kalau pakai touchscreen langsung gampang banget nih, langsung cepet-cepet saya langsung. Tidak apa-apa ya, kita sabar aja mainnya. Bentar di sini, oh iya di situ tuh, ada tuh teman-teman. Sip. Ya nggak apa-apa kita kesini dulu. Oke. Boom. Kena gak ya? Oh enggak temen, berarti kita harus kenain yang itu. Yang ini. Yang ada ini ya temen-temen, yang ada tanda segitiganya itu loh, di sini loh. Nah tuh. Sip. Boom. Salah. Sip. Terus dapet lagi satu. Ada lagi gak sini? Udah gak ada ya. Kayaknya udah nggak ada. Tunggu bentar. Ke situ ya, gimana ya temen-temen ya? Oke. Belum ya, belum bisa ya. Oke, bentar. Nah, tuh. Bentar, temen-temen. Ya, kesini nggak bisa nih, sekali. Nah, bisa, yes. Oke, tembak, boom, ya dapet. Aye, even my parrot could have found that one. Sombong banget sih. Dia bilang apa parrotnya juga bisa nemuin temen-temen. Gampang katanya gitu. Gampang parrot.
satu udah tahu letak-letaknya di mana. Kalau saya kan masih baru di pulau ini ya teman-teman ya. Ya bentar, bentar kita lihat dulu masih harus nemuin berapa lagi yang harus kita terbangkan kapalnya. Tunggu bentar. Oke, kayaknya udah semua sih ya. Tinggal tembak yang ini nih teman-teman. Bentar, coba kita lihat dulu yang lain. Oh, ini juga belum nih. Masih banyak nih, masih ada sekitar 2 sih ya teman-teman ya. Oke. Jauhan sih ya kayaknya ya. Depan jauhan. Bisa sih bisa. Boom. Bisa, yes. Oke. Sip. Kita temen-temen, kita lihat dulu. Bisa nggak? Oh, bisa. Bisa banget. Oke, kita ke sini dulu. Kita tenggelamkan kapalnya. Boom. Yes. Wah, panel segitiga nih, teman-teman. Kali ini. Bentar. Sabar. Yo, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kita ini kita keliling lagi deh, teman-teman. Oke, ini bisa nih, yes. Langsung aja kita boom. Oh, nggak bisa dong ini, yang gede ini. Ada yang ini bisa sih, teman-teman. Yang ini bisa, yes. Oke, dapat harta karun lagi. Wah, apa nih? Oh, kunci, teman-teman. Yes. Kita dapat kunci warna biru. Wow, oke. Coba kita lihat dulu. Oke, kita udah dapat 2 kunci ya, teman-teman ya. Masih ada tersisa 4 kunci lagi yang belum kita berhasil temuin. Dan ini apa nih? Gak bisa dong teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman ya. Saya lihat dulu ininya. Petunjuknya. Oke, dari situ. Ada di situ. Bentar ya teman-teman ya. Bisa. Kita teman-teman coba kita lihat dulu. Kita bisa nggak ya? Ya ampun. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Nggak apa deh, dikelilingin dulu deh. Nggak ada
efek ya teman-teman di situ. Oke, okay, let's go lagi coba. Coba teman-teman. Bentar ya, kita ke sini. Ada efek enggak ya? Sip. Ke sini. Tuh teman-teman slot. Duh, sama aja. Berarti puternya itu jangan di sini, tentang kita harus bawa ke sini. Nah, ya ke sini nih. Kita lihat tentangnya. Yes, nah ini udah bisa nih. Baik teman-teman ya, kita pede aja, kita coba jalanin dulu. Harusnya bisa ya teman-teman ya. Yes. Yes. Oke. Okay. Yes, get it teman-teman. Buat lubangin ini nih temen. To get this make this hole. Oke, bentar temen. Teman-teman susah. Oke. Oke. Bisa teman-teman ya, masih harus diinin lagi, diputar lagi teman-teman. Oke, nggak apa-apa, putar lagi. Oke, kita putar sini aja deh langsung. Kelamaan ya teman-teman kalau muter sono ya. Kita putar di sini aja teman-teman. Sabar, muternya juga jauh teman-teman, lumayan. Oke. Just wait a minute, sabar. Oke. Okay. Okay. Nah, ya, temen ya. Aduh, susah banget sih. Ya begitulah teman-teman kalau pakai joycon. Kalau pakai touchscreen mah langsung cepet nih. Tapi nggak apa-apalah ya. Oke. Okay. Yeah, you never find it out. Yeah. Emang belum dapat semua ya? Kayaknya udah dapat semua deh. Your opponent know when he meet his match. Yeah, dapat. Anaknya lo ngasih ke gue juga kan? Yes. 1, 2, 3. And we have found one, and we still need two of this orb. Okay. Ntar temen-temen coba kita check how many star that we have. Oke, okay. It still have a two, but where is the star? Okay, sorry. Bentar.
Bentar, temen-temen. Ini dia ada satu nih. Okay, we still need one again. So we need open our eye to see where is the star is. Kita tinggal temuin satu ya temen-temen ya. Tinggal satu lagi. Tapi di mana itu temen-temen? I can return to my. Okay, let's go. Okay, nggak apa-apa. Bentar ya. Oh. Iya, teman-teman bentar. Jangan-jangan kita harus menyingkirkan bentar teman-teman ya. Kita bisa ya dari sini ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Aduh, harus sabar banget temen ini. Sip. Coba kita serang. Bisa gak di sini? Oke. Wait a minute, bentar ya. Sekarang gimana nih teman-teman? Bentar ya, kita ulang lagi deh. Okay, sorry guys, we will repeat it again. Careful. Kita perlu hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai salah jalan nih.
if we do a wrong way, we will go the first step again. So we need careful. Okay, yes. This is the last. And see you. See you. Bye. Yes, dapat satu. Oh yay, I can. Okay, dapat lagi satu. Enggak dong. Pede banget ya teman-teman. Mikir udah dapat satu lagi, udah dapat tiga tuh. Berarti satunya lagi itu kita harus nemuin bintang tuh teman-teman. Gimana mau pakai petunjuknya aja nggak nih? Kayak kita pakai petunjuknya aja deh ya. Pakai petanya teman-teman. Soalnya susah nyarinya. Justru yang terakhir itu yang susah tuh teman-teman. Oke, bentar. Ya ampun. Nah, cuma segitu doang dong pandangannya. Oke. Sebentar. Oh, ya ampun di situ dong. Gak ada yang nyangka dong. Dan dingdong. Oke, bentar teman-teman. Nah, di sini nih. Tapi di mana coba? Ah, tuh ada. Ah, itu dia. Yes. Yes, kita berhasil. Yes, we find all stars. It's not easy to get that orbs. Saya kira udah dapat langsung teman-teman orbsnya. Ternyata enggak ya. Enggak segampang itu tuh. Bentar. Ada berapa sih nih? Oke, satu. Oh my god, bentar. Ini apanya nih ya? Udah kan? Oh, ada lagi dong. Okay, I know it. We attack with this machine, okay? Sorry. Tadi yang terdekat di mana nih? Okay. Okay, we go to this first. Okay, nice. Okay. We just need to get the target. Gotcha. Yes. I get one, and it's still two things like that. Kita masih harus ngancurin dua lagi, teman-teman. Ya, nggak apa. Mana tuh? Okay. Nah, teman-teman. Sip.
Yes. Yes, I found the last orb. Okay. Yes. Okay, kita keluar dari pulau ini ya, teman-teman ya. Let's go. We go to other island. Okay. Wow. This is the six island. Eh, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yeah, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game Down in Bermuda untuk part yang kedua, teman-teman. Di mana kita sudah lewatin island yang ketiga, yaitu Forest Island, dan yang keempat nih adalah Shipwreck Island, yaitu adalah pulau bajak laut, teman-teman. Iya. Gimana teman-teman? Seru ya permainannya ya. Apalagi pas lagi yang di ini nih, Shipwreck Island, teman-teman. Banyak banget tuh challenge-nya. Kayak harus berhasil nemuin harta karun dari bajak laut itu, terus juga harus puter-puterin itu tuh, teman. Temennya meriamnya tuh. Kita harus muter-muterin meriamnya biar bisa kenain tanda X di kapal laut atau apa gitu, teman-teman. Terus yang ketiga juga kita harus ngalahin guritanya tuh, teman-teman. Gitu loh. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Dan kita ketemu di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman. Play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao! Masih ada berapa island lagi ya? Penasaran. Ikuti terus ya, teman-teman.